Nah, ini bisa kelihatan ya. Ini udah agak hilang karatnya, dan di sini juga udah agak hilang. Ya, oke, berlagi bersama saya di channel Abang Project. So, jadi di video kali ini saya mau ngetes atau eksperimen cairan Bobby Pro Ball kita aplikasikan ke leher knalpot yang berkarat ini. Jadi kebetulan ada netizen yang request ke saya, "Bang, coba cairan Bobby Pro Ball-nya aplikasikan ke leher knalpot yang berkarat." Jadi ini bukan tutorial lah, tapi ini kita buktikan aja eksperimen apakah bisa berfungsi dengan baik apa tidak. Jadi kalian tonton terus video ini sampai habis. Jadi biar kalian tahu cairannya bisa berfungsi dengan baik apa tidak. Oke, simak terus videonya. Oke, dan ini bisa cairan tadi yang diaplikasikan ke crackers, dan ini anggap saja video lanjutannya. Jadi bagi kalian yang belum lihat video yang berisikan di crankersnya, kalian bisa tonton aja video saya yang sebelumnya. Oke, nggak usah banyak basa-basi, jadi langsung saja kita aplikasikan cairannya ke leher knalpot ini. Jadi ini saya posisinya nggak di amplas ya, jadi ini saya coba langsung oleskan aja cairannya, ini bisa berfungsi dengan baik apa tidak. Oke, ini karat-karatnya bisa kalian lihat sendiri, ini mulai agak luntur. Ya, kita oleskan dulu, nanti kita jeda ya, atau kita biarkan dulu. Oke, kita tunggu beberapa detik, nanti kita akan bilas ya untuk leher knalpotnya ini menggunakan air. Oke, ini kita coba untuk bilas dulu ya menggunakan air. Nah, untuk karetnya sih ya lumayan luntur. Jadi kalau nggak mempan satu kali, kita coba dua kali sampai tiga kali. Oke, kita coba oleskan lagi. Thank you.
Nah oke, okay, jadi saya sudah ngeracik kembali lagi ya untuk cairannya. Jadi ini cairannya 1:1. Oke, okay, jadi ini satu untuk cairan dan satu untuk air sabun. Oke, okay, kita coba oleskan lagi. Oke, setelah itu kita coba diamkan, kita coba ya untuk diamkan selama beberapa detik aja, terus kita bilas. Jadi di video ini hanya untuk menjawab bagi untuk menjawab. Jadi ada yang tanya, Bang. Bang, bagaimana untuk cairan peluntur propol ini bisa enggak untuk menghilangkan karat-karat di leher knalpot? Jadi ini video ini yang menentukannya untuk bisa apa enggaknya. Tapi kalau untuk di crankcase ya, untuk menghilangkan kerak-kerak itu sudah terbukti dengan baik. Jadi itu bisa berfungsi dengan baik. Ini worth it kalau untuk di crankcase-crankcase ya. Jadi untuk yang suka detailing itu, ini cairan ini saya rekomendasikan, walaupun ini saya nggak di endorse. Nah, ini saya hanya berbagi pengalaman saja pada kalian. Oke, dan makanya simak terus video ini sampai habis. Ya oke, okay, ini bisa kalian lihat sendiri. Ini untuk leher knalpotnya udah agak lumayan ya. Jadi ini terbukti bisa sih bisa, tapi memang cukup menguras tenaga ya. Beda banget sama pas dipakai di crankcase. Itu kalau di crankcase cepet banget. Nah tapi kalau di leher knalpot ini lama banget, mungkin karena apa sih kondisinya yang membandel ini untuk karatnya. Jadi ini saya udah beberapa kali oles ya. Jadi ini ya ini bisa terlihatan, ini bisa kelihatan putih-putihnya itu, atau ini tandanya udah agak lumayan bersih. Jadi tinggal sedikit lagi aja. Tapi ini susah banget serius. Jadi ini sangat menguras tenaga ya. Ya intinya kalian harus sabar untuk mengerjakannya. Jadi ya kalian jangan pikirkan ya lama-lama. Jadi kalian sambil ngerjainnya ya dengan gembira saja agar tidak terasa capeknya. Nah ini bisa kelihatannya, ini udah agak hilang karatnya, dan di sini juga udah agak hilang ya, lumayan lah. Terus yang di sini masih belum ya, jadi ini masih sedikit lagi, ini agak tipis sih ini ya.
Jadi oke banget menurut saya. Perfect.